Pakar hukum tata negara dan pengamat politik Refli Harun tiba-tiba terkena lemparan botol saat acara diskusi bersama Rocky Gerung. Sejak diskusi dimulai, memang sejumlah orang sudah meneriakkan penolakan kedatangan Rocky dan Refli. Kelompok yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu juga berusaha mengganggu jalannya diskusi bertajuk masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi yang diadakan HMI Komisariat UGM. Lebih baik Anda masuk di sini daripada saya keluar, karena ya, ini lebih baik Anda keluar. Tolong, ya Pak Polisi, saya protes. Karena saya dilempar dan kenal leher saya. Saya tidak melakukan kekerasan apapun. Tolong, yang melempar kita enggak. Saat Rocky berbicara, tiba-tiba botol air mineral melayang dan mengenai leher Refli Harun. Seketika, semua pembicara berdiri. Mantan pimpinan KPK Saud Situmorang yang berada di samping Refli pun lantas berteriak bahwa barang bukti pelemparan sudah jelas. Yang melempar diambil itu, ini barang buktinya, Pak Polisi. Yang melempar diambil, ini buktinya, deliknya jelas. Barang buktinya, Pak Polisi yang melempar tadi diambil. Barang buktinya ini, Pak Polisi yang kena. Itu miliknya jelas, miliknya jelas, Pak Polisi, Pak Polisi, ambil. Kalau kamu tidak lapor ke Polri nanti, kalau kamu tidak lapor ke Polri, yang lempar tadi diambil. Bahkan Saud mengatakan peristiwa ini akan ia sampaikan ke Kapolri. Deliknya jelas, kalau tidak diambil kita laporkan ke Kapolri. Ini delik pidana. Usai peristiwa itu, suasana bisa berangsur kondusif dan Rocky kembali melanjutkan materinya. Acara bisa berlangsung hingga selesai, meski beberapa orang terus memprotes kehadiran Rocky Gerung dari pinggir sawah. Sementara itu, Kapolresta Sleman, Kombes Pol Yuswanto Ardi menegaskan, pihaknya akan memproses pelaku pelemparan botol terhadap pakar hukum tata negara Refli Harun. Terkait peristiwa tersebut, Refli sudah buka suara. Ia menilai seharusnya polisi tahu siapa pelaku pelempar botol itu. Ia masih menimbang-nimbang langkah apa yang akan ia ambil terkait insiden itu. Nanti dipertimbangkan. Masih soal langkah ke depan, Refli mengatakan dirinya bukan tipe orang yang mau merepotkan orang lain. Tetapi perbuatan tersebut dinilainya membahayakan. Untung cuma air mineral ini yang dilempar, kalau yang dilemparkan senjata tajam atau batu bagaimana? Halo, apa kabar? Gimana pertanggungjawabannya? Lagi di proses. Terus? Anda sebagai warga negara? Karena goblok berarti. Anda sadar gak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini? Anda udah tua, katanya saya profesor. Nanti ada. Silahkan bicara, tapi takut. Jangan main fisik. Jangan main fisik. Gak boleh tentu. Ini teman saya, Anda mau pecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar gak? Bahkan barang-barang. Jangan dulu.
Emponnya basah kan nih sini? Ini siapa pun siapa itu? Anopi. Keluarin. Basah ya? Selamatin apa? Sebuah video yang menampilkan pengamat politik Rocky Gerung dihadang sejumlah orang viral di media sosial. Nampak beberapa orang berkaos putih bertuliskan Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung menyambut rombongan sang akademisi. Detik-detik seorang wanita menggunakan kaos putih dan kawan-kawannya melabrak serta memarahi Rocky Gerung yang hendak keluar. Perempuan tersebut meluapkan kemarahannya dan sempat terjadi ketegangan hingga Rocky Gerung terpaksa kembali masuk ke dalam untuk menghindari keributan. Dalam video tersebut, terlihat Rocky Gerung bersama Haris Azhar dan sejumlah orang keluar dari ruangan. Namun mendadak dihampiri seorang wanita berkacamata. Ia mengatakan, "Halo, apa kabar? Gimana pertanggungjawabannya?" Kemudian sambil berlalu, wanita tersebut lalu mendorong dan mengucapkan terus sebagai warga negara bagaimana. Si perempuan tersebut nampak mendorong Rocky, namun pengamat Rocky Gerung itu terlihat terus berjalan seolah tidak mengindahkan. Sempat terjadi ketegangan karena Rocky tidak membalas wanita tersebut. Banyak netizen menduga dorongan tersebut untuk memprovokasi Rocky Gerung agar melakukan hal serupa kepada perempuan tersebut. Namun naas bagi perempuan tersebut, Rocky tidak mengindahkannya, bahkan Rocky hanya tersenyum tipis. Haris Azhar yang berada di samping Rocky Gerung mengingatkan jika boleh menyampaikan pendapat asal tidak melakukan tindakan fisik. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, rombongan Rocky Gerung akhirnya masuk ke dalam ruangan lagi dibantu pengamanan polisi. Unggahan video Rocky Gerung dihadang sekelompok massa tersebut mendapat komentar beragam dari warganet. Tidak sedikit yang menghujat aksi cegat Rocky Gerung. Pasalnya aksi tersebut dilakukan di depan gedung Bareskrim Polri. Seolah-olah ada yang tidak berakhir. Ya saya datang ini di panggilan. Berarti ini panggilan keberapa bang? Bukan panggilan, saya minta di tunda karena saya kemarin tengah, tapi saya kasih kuliah di pesantren Sukui. Jadi mungkin saya minta tolong pada sistem untuk tunda hari ini. Artinya memang karena jadwal ya bang ya? Kenapa mereka bersalin? Kenapa yang jawab? Berarti yang
bermasalah sama Bang Rocky bukan Pak Jokowi sebenarnya, tapi yang merasa bermasalah sama Bang Rocky adalah pihak-pihak itu. Udah dari bulan lalu lah masalah itu. Udah. Saya sih nggak ada problem sama Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi masalahnya masalah kecil. Kenapa dibawa ke markas besar? Nah, nggak apa-apa lah, ntar tunggu aja. Kalau Pak Rocky sendiri, tanggapannya gimana? Kita akan berhenti dong. Lu kenapa lu gak bisa bikin kalimat yang gue? Nanggapin apa? Nanggapin kalau apa yang mau ditanggapin dan... Kuasa hukum Rocky Gerung, Haris Azhar, mengatakan apa yang disampaikan kliennya merupakan kritik terhadap pejabat publik dan kebijakannya. Namun ada pengikut pejabat tersebut yang terpojok sehingga merespon dengan membuat laporan polisi yang gaduh karena daging dari pernyataan Rocky Gerung terkait kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikut pejabat terpojok, jadi itu yang disampaikan lewat laporan-laporan. Menurut Haris, laporan polisi itu berdampak positif karena semakin membuat kebijakan itu terdokumentasi dalam lembar-lembar yang disahkan di kantor polisi. Haris juga meyakini tidak ada satupun tindakan kliennya yang terindikasi unsur pidana dalam pelaporan penyebaran berita bohong, penghasutan, dan SARA. Haris meyakini keterangan Rocky Gerung tidak ada yang mengarah ketiga unsur pidana yang dilaporkan. Misalnya terkait penghasutan, Haris mengatakan pernyataan Rocky tidak dikategorikan menghasut karena kapasitasnya sebagai narasumber dan setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk dari sumber data yang dibawanya. Terkait SARA, Haris mengatakan Rocky Gerung bahkan tidak mengarah kepada kelompok tertentu ihwal berita bohong. Haris mengatakan Rocky sudah memberikan penjelasan dan argumentasi faktual kepada penyidik. Rocky mengatakan tindakannya menimbulkan kegaduhan karena ada pro dan kontra. Proses inilah yang menurut Rocky harus diteliti. Namun ia menyebut, penelusuran ini belum sampai kepada substansi. Proses itu yang harus diteliti. Jadi masih tahap tulang belulang, belum sampai ke pembuluh darahnya. Pasti gaduh karena ada pro dan kontra.